Selamat hari Minggu bagi jemaat simpatisan GKI Karangsaru dan para pemirsa serta pendengar siaran ibadah minggu ini. Ibadah Minggu GKI Karangsaru Minggu tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan 26 April dilakukan dalam bentuk siaran rekaman kebaktian, termasuk ibadah Jumat Agung 10 April. Jemaat dapat beribadah di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan syukur, dapat dilakukan dengan cara transfer ke nomor rekening sebagai berikut, di Bank BCA atas nama GKI Karangsaru dengan nomor rekening 009734222. Bank Mandiri atas nama Gereja Kristen Indonesia Karangsaru nomor rekening 136002019222. Bank PNIN atas nama Gereja Kristen Indonesia Karangsaru nomor rekening 322500018 1871. Gerakan Kasih Karangsaru. Penyebaran virus corona atau COVID-19 telah meluas ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Virus tersebut tidak hanya membawa dampak buruk pada kesehatan fisik dan mental, perekonomian, namun juga sosial. Di Indonesia, hingga hari ini terdapat ribuan orang terdeteksi positif dan dalam pengawasan. Dalam situasi dan kondisi demikian, tentu saja para tenaga medis sangat membutuhkan peralatan pendukung yang mampu melindungi keselamatan mereka. Selain itu, wabah COVID-19 ini secara tidak langsung juga memengaruhi kondisi perekonomian tanah air. Beberapa pelaku usaha turut merasakan surutnya pendapatan. Di sektor konsumsi rumah tangga pun terjadi ancaman kehilangan pendapatan masyarakat karena tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama rumah tangga miskin. Di tengah pergumulan besar yang sedang dihadapi bangsa Indonesia ini, maka kita sebagai warga negara Indonesia harus bekerja sama dan saling tolong-menolong untuk menghadapi pandemi virus COVID-19 ini dan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Berangkat dari keprihatinan, kepedulian, dan keinginan untuk berbagi, maka GKI Karangsaru membentuk sebuah gerakan yang diberi nama Gerakan Kasih Karangsaru atau disingkat GKK untuk menyatakan kasih Allah di tengah situasi dan kondisi tersebut. Gerakan Kasih Karangsaru ini terbentuk untuk membantu dalam hal pertama, penyediaan alat pelindung diri atau APD di rumah sakit, penyediaan bantuan kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi di lingkungan gereja maupun di masyarakat luas, dan pemberdayaan unit usaha di masyarakat sektor informal secara online. Untuk anggota jemaat dan simpatisan yang tergerak untuk membantu, dapat memberi donasi melalui dompet GKI Karangsaru, melalui rekening di Bank BCA, Bank Mandiri, dan Bank PNIN dengan kode donasi 001. Contoh, jika jumlah dana yang akan didonasikan adalah Rp100.000, tiga digit di belakang diganti dengan kode donasi 001, sehingga jumlah yang ditransfer adalah sebesar Rp100.001. Kiranya kepedulian kita
menjadi berkat bagi sesama. Demikianlah warta lisan minggu ini. Marilah kita awali ibadah Minggu Palma ini. Kita mengenang Kristus dielu-elukan ketika memasuki kota Yerusalem. Kita pujikan Hosana, Hosana, Hosana. Ibadah Minggu Palma hari ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sertamu dan besertamu juga. Selamat hari Minggu bagi jemaat simpatisan GKI Karangsaru serta para pemirsa dan pendengar siaran ibadah Minggu hari ini. Hari ini kita memasuki pekan suci yang diawali dengan Minggu Palma. Melalui khotbah hari ini yang bertemakan keteguhan hati Sang Abdi Sejati, kita akan meneladani apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan ketika berada di dalam dunia ini. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita masuk di dalam doa pengakuan dosa, kita akan menyatakan penyesalan dan pengakuan dosa kita dengan simbol pemadaman api lilin Prapaskah. Pemadaman lilin Minggu Palma adalah simbol ketiadaan sukacita, keterpaksaan ketika kita melakukan kehendak Allah. Dipersilakan kepada jemaat untuk mengaku dosa secara pribadi di hadapan Tuhan dalam keheningan. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang di hadapan-Mu,
menyadari keberdosaan diri kami. Siapakah kami? Kami hanyalah manusia yang tidak berguna. Kami hanyalah manusia yang di hadapan Tuhan bagaikan debu. Dan itulah setiap kami. Dengan segala keberdosaan diri kami, dengan segala tindakan-tindakan yang kami lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Ketika kami datang kepada Tuhan, kami menyadari siapa diri kami. Dan oleh sebab itulah kami mohon kasih setia-Mu ya Allah. Kiranya Engkau berkenan mendengarkan segala doa pengakuan dosa kami. Dan kiranya Tuhan melimpahi kami dengan rahmat pengampunan. Sehingga setiap kami boleh kembali dipulihkan, dilayakkan. Dan dapat menjadi anak-anak yang diperkenan hati Tuhan. Inilah segala seru doa, pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Setiap kita yang mengakui segala dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan, dengarlah berita anugerah yang tertulis dalam Mika pasal yang ke-7 ayat 18 hingga 19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia.
Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau juga telah diampuni. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersama-sama masuk di dalam doa untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan yang melimpahi kami bukan hanya pengampunan, namun juga kesempatan untuk kami boleh memperbaiki diri kami. Dan itu dapat kami lakukan oleh karena kebenaran firman Tuhan telah Allah karuniakan kepada setiap kami melalui Alkitab. Sebentar kami akan membuka Alkitab kami, kami akan mempelajarinya, dan kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan dengan baik, dan kami juga didapati sebagai pelaku firman yang hidup. Kami percayakan setiap kami yang akan mendengarkan firman Tuhan, mempelajarinya di dalam tangan pengasihan Tuhan yang sempurna, sehingga kami sekali lagi didapati bukan hanya sebagai pendengar, tapi juga pelaku firman yang hidup di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, bersabdalah karena kami semua siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus,
Firman Tuhan hari ini terambil dari Kitab Lukas pasal yang ke-18 ayat 31 dan 34 dan Kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 3 hingga ayat yang ke-4. Saya akan membacakan untuk jemaat sekalian. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi. Dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu, arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan." Bagian kedua dari Kitab Ibrani, pasal yang ke-12 ayat 3 hingga ke-4. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Tema ibadah Minggu Palma kita adalah keteguhan hati Sang Abdi Sejati. Saya akan mengawalinya dengan kita menyaksikan video berikut ini. Gempa berkekuatan 8,9 skala Richter mengguncang timur laut Jepang. Titik pusat gempa terletak 373 km dari Tokyo. Gempa berlangsung sekitar 5 menit sejak pukul 2:46 waktu setempat. Gempa disusul dengan tsunami dengan ketinggian lebih dari 7 meter. Empat pembangkit nuklir di dekat pusat gempa telah padam secara otomatis. Satu pembangkit nuklir dalam pengawasan ketat karena mesin pendinginnya mati karena listrik terputus. Perdana Menteri Jepang menegaskan belum ditemukan kebocoran reaktor nuklir. Lebih 1.000 korban meninggal dan jumlah ini dipastikan akan terus bertambah. Gempa juga menimbulkan potensi tsunami di Rusia, Taiwan, Guam, Filipina, Indonesia, Hawaii, dan pantai barat Amerika Serikat. Saya Alam Burhanan untuk Kilas VOA. Ya, Ibu Bapak dan Saudara-saudari yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, video yang baru saja kita lihat bersama adalah video bencana tsunami hebat yang melanda negara Jepang sekitar 9 tahun yang lalu, tepatnya 11 Maret 2011. Ada secuil kisah haru di balik peristiwa tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama, saat diperhadapkan pada atau dalam situasi hidup dan mati, biasanya orang akan cenderung mementingkan keselamatannya sendiri dibandingkan dengan keselamatan orang lain. Namun tidak demikian halnya dengan dua orang petugas pemerintah daerah Minami Sanrikucho, Provinsi Miyagi, Jepang. Mereka berdua berhasil menyelamatkan banyak orang meski harus kehilangan nyawanya sendiri. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena bencana gempa bumi dan tsunami dapat melanda Jepang kapan saja, maka pemerintah negara Jepang membentuk suatu badan penanganan untuk pengamanan dan pengamatan bencana di setiap pemerintah daerah.
Salah satu tugasnya adalah memberikan pengumuman lewat pengeras suara atau loudspeaker kepada seluruh penduduk tentang kemungkinan tsunami dan bahaya bencana yang lain. Pada waktu 11 Maret 2011, ada dua orang yang bertugas di seksi pengamanan bencana, yaitu Takeshi Miura, seorang bapak berusia 52 tahun, dan Miki Endo, seorang wanita berusia 24 tahun. Setelah kejadian gempa bumi, Takeshi Miura dan Miki Endo secara bergantian menyuarakan tsunami yang siap menerjang lewat pengeras suara dari kantor mereka yang terletak di lantai 2. Demikian mereka berseru, tsunami sekitar 10 meter akan datang. Diharap semua mengungsi ke daerah yang lebih tinggi. Tsunami sekitar 10 meter akan datang. Diharap semua mengungsi ke daerah yang lebih tinggi. Kemudian keduanya dilaporkan tewas saat bertugas. Takeshi Miura dan Miki Endo dikenang sebagai pahlawan yang rela mati demi menyelamatkan nyawa orang lain. Ibu bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di masa darurat virus corona atau COVID-19 ini pun, kita juga mendapati kisah-kisah manusia berhati mulia yang rela berkorban nyawa demi orang lain. Salah satu di antaranya adalah pengorbanan para tenaga medis yang menangani dan merawat orang-orang yang terinfeksi virus corona atau COVID-19 ini. Di Cina, di awal-awal muncul dan mewabahnya virus tersebut, terdapat 3 dokter pertama yang meninggal saat menangani pasien corona di kota Wuhan. Bukan hanya di Cina, tapi juga di Indonesia. Pada hari Senin 23 Maret 2020 yang lalu, pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia merilis 6 dokter yang meninggal akibat terinfeksi virus corona atau COVID-19 ini. Ibu bapa yang dikasihi Tuhan Yesus, kira-kira apakah yang menjadi kesamaan antara kisah 2 petugas pemerintah di seksi pengamanan bencana Provinsi Miyagi, Jepang dengan para dokter di tengah pandemi virus corona yang rela berkorban nyawa demi menyelamatkan orang lain? Menurut saya, kesamaan dari keduanya adalah mereka sama-sama memiliki keteguhan hati untuk menyelamatkan orang lain terlebih dahulu dibandingkan dengan keselamatan dirinya sendiri. Apa itu keteguhan hati? Menurut kamus, keteguhan hati dapat berarti keberanian, kekuatan, ketetapan, kekukuhan hati. Jadi sederhananya ibu bapak, keteguhan hati adalah kemampuan mengendalikan diri untuk tidak goyah, tidak terpaksa, tidak mengeluh, bahkan penuh sukacita untuk melakukan sesuatu hingga tujuan yang utama tercapai. Keteladanan keteguhan hati yang luar biasa pun juga telah ditunjukkan Tuhan kita Yesus Kristus. Keteguhan hati untuk melakukan kehendak Allah Bapa, meskipun harus dibayar dengan nyawanya. Penulis Injil Lukas menyatakan hal ini secara jelas, salah satunya di nas Alkitab yang tadi kita telah baca, khususnya di dalam Lukas 18 ayat 31 sampai 33. Ibu bapak, perikop Lukas 18 ayat 31 sampai 34 ini adalah pemberitahuan Tuhan Yesus kepada para murid untuk yang 3 kalinya tentang penderitaan dan kematian yang akan dialaminya. Pemberitahuan yang pertama terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 22 hingga 27. Pemberitaan yang kedua di dalam Lukas 9 ayat 43b hingga 45. Ada 2 hal di dalam Lukas 18 ayat 31 sampai 34 yang tidak kita temukan di dalam catatan kitab Injil yang lain. Yaitu yang pertama, penderitaan
Kristus di sini dikatakan untuk memenuhi nubuat para nabi. Segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia, terutama penderitaan-penderitaan yang harus dijalani, dicatat akan digenapi. Ini membuktikan kepada kita bahwa kitab suci adalah firman Allah. Karena apa yang dikatakan firman itu sepenuh-penuhnya digenapi. Dan bahwa Yesus Kristus benar adalah utusan Allah yang sejati. Karena segala yang dinubuatkan mengenai Sang Mesias digenapi pembuktiannya dalam diri Yesus Kristus. Yang kedua, perbedaannya dengan Injil yang lain adalah penghinaan dan pelecehan yang dilakukan terhadap Yesus Kristus dalam penderitaannya kelak sangat ditekankan di dalam perikop ini. Para penulis Injil lain mengatakan bahwa ia akan diolok-olok. Namun di sini oleh penulis kitab Lukas ditambahkan, dihina. Yesus bukan hanya diolok-olok, tapi ia juga dihina. Penghinaan di sini bisa berarti makian dan cercaan yang akan ditimpakan kepadanya. Dan penghinaan itu diakhiri dengan diludahi. Intinya, melalui perikop Lukas 18 ayat 31 hingga 34 ini, penginjil atau penulis Injil Lukas hendak menyatakan kepada para pembaca kitabnya bahwa posisi Tuhan Yesus pada waktu itu adalah ia tahu dengan sejelas-jelasnya bagaimana ia akan mati, bagaimana caranya ia akan mati, termasuk siapa pelakunya dan apa saja yang akan dilakukan mereka terhadapnya. Tapi meski Yesus sudah tahu, Tuhan Yesus tetap berteguh hati menghadapi jalan penderitaan dan kematian tersebut untuk menggenapi kehendak Allah. Yesus tidak melarikan diri. Yesus juga tidak menyalahkan Allah. Yesus juga tidak menyalahkan manusia yang berdosa. Yesus tidak mencari kambing hitam. Ayat 31 katakan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia bangkit. Keteguhan hati Yesus ini diperjelas oleh penulis kitab Ibrani. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 3 yang menyatakan bahwa Yesus Kristus tekun menanggungnya. Yesus Kristus tekun menanggungnya hingga maut menjemput. Terjemahan Alkitab lainnya untuk frasa tekun menanggung di sini adalah menghadapi orang-orang berdosa yang melawannya dengan begitu sengit. Atau menghadapi segala sesuatunya dengan kesabaran pada waktu ia dianiaya. Jadi Yesus Kristus, Sang Abdi sejati, menjadi teladan sempurna dalam keteguhan hati melakukan kehendak Allah Bapa. Ibu Bapa dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita itu keharusan, bukan pilihan. Namun berapa banyak di antara kita yang tetap berteguh hati melakukannya? Berapa banyak di antara kita yang justru meleset, bahkan gagal melakukan kehendak Allah karena tidak memiliki keteguhan hati? Sehingga mudah bagi kita untuk terbawa arus pergaulan yang buruk yang mengakibatkan kita hidup di dalam dosa. Kita berubah menjadi pemberontak terhadap Allah dan kehendaknya. Karena hati kita begitu lemah dan tidak sanggup untuk berkata no, tidak kepada segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk memiliki keteguhan hati dalam melakukan kehendak Allah sebagaimana teladan Kristus, Sang Abdi sejati. Keteguhan hati yang seperti apa yang harus kita miliki?
Di Alkitab Tuhan menggambarkan keteguhan hati seperti intanlah yang harus engkau dan saya miliki untuk melakukan kehendak Tuhan di tengah dunia ini. Hal ini dapat kita lihat di dalam Yehezkiel pasal yang ketiga ayat 8 hingga 9. Saya akan bacakan untuk ibu bapak sekalian. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mengapa Tuhan menggambarkan keteguhan hati seperti intan? Ibu bapak yang dikasih Tuhan, intan atau berlian adalah salah satu permata yang sangat indah dan memiliki keistimewaan. Salah satu keistimewaannya adalah batu intan memiliki kekerasan yang paling tinggi di antara mineral yang lain. Sehingga sering dipakai sebagai alat pemotong benda-benda yang sangat kering, yang sangat keras. Ketika orang lain tidak sanggup, maka batu intanlah satu-satunya alat yang sanggup memotong benda keras tersebut. Tidak heran jika batu intan kerap dipakai sebagai mata bor untuk menembus benda-benda dengan tingkat kekerasan yang tinggi. Seberapa kerasnya sebuah batu intan? Mari kita lihat video berikut ini untuk mengetahuinya. टूटा और मार कर देख लेते हैं नहीं टूटा है देखते हैं क्या हुआ इस अरे ये तो धस गया अंदर ये तो धस गया है इसके अंदर फिर से हम ट्राई करके देखते हैं कि टूटता है कि नहीं टूटता और थोड़ी चोट मार के देख लेते हैं इसी चलो दूसरी जगह पे रख के देख लेते हैं हीरा नहीं टूट रहा है दोस्तों ये धस गया है हीरा काफी मजबूत है हथौड़ी की चोट से आसानी से नहीं टूट रहा है काफी मजबूत हीरा है इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला है और कोशिश करके देखते हैं एक बार काफी चोट सहने के बाद भी हीरा नहीं टूटा Ya, ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, keteguhan hati seperti batu intan yang demikianlah, yang kuat dan keras, yang Tuhan kehendaki untuk kita miliki dalam setiap perjuangan kita melakukan kehendak Tuhan di tengah dunia ini. Mari kita menyadari bahwa kita ini hidup dan tinggal di dunia yang berada di bawah kuasa si jahat. Setiap saat godaan mengintai kita, maka sangat penting bagi kita untuk memiliki hati seteguh batu intan untuk berpaut erat kepada Tuhan, sumber kekuatan kita. Hati seteguh batu intan yang akan membuat kita mampu menembus tantangan terkeras sekalipun untuk tetap melakukan kehendak Tuhan. Seteguh atau hati seteguh batu intan untuk memberikan ketekunan bagi kita dalam melakukan kehendak Allah sesulit apapun itu. Hati seteguh batu intan untuk selalu memotivasi dan mengingatkan kita memberikan yang terbaik dari kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Hati yang seteguh intan yang juga memberikan kita peringatan apabila berbagai kesesatan dan dosa mulai mendekati kita. Kiranya
Tuhan melimpahi kita. Keteguhan hati seperti batu intan dalam melakukan kehendak-Nya sampai akhir kehidupan kita. Sebagaimana sudah diteladankan Tuhan Yesus Kristus, Sang Abdi Sejati. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum masuk di dalam doa syafaat dan doa syukur, sekali lagi saya ingin menginformasikan kepada setiap kita berkaitan dengan gerakan kasih Karang Saru. Sungguh bersyukur bahwa kita tidak hanya berdoa untuk situasi dan kondisi berkaitan dengan mewabahnya virus corona atau COVID-19 ini. Tapi ada tindakan nyata yang juga boleh dilakukan gereja kita, GKI Karang Saru. Sehingga dibentuklah gerakan kasih Karang Saru untuk boleh menyatakan kasih Allah, di mana kita menyatakan keprihatinan, kepedulian, dan keinginan untuk berbagi. Gerakan Kasih Karang Saru ini terbentuk untuk membantu di dalam penyediaan alat pelindung diri di rumah sakit, penyediaan bantuan kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi, baik di lingkungan gereja maupun di masyarakat luas, dan pemberdayaan unit usaha di masyarakat sektor informal secara online. Jadi diharapkan melalui gerakan ini, setidaknya kita juga boleh turut memberikan sumbangsih yang nyata, dan kami juga menghimbau untuk ibu bapak sekalian boleh bersama-sama bergabung di dalam gerakan Kasih Karang Saru. Untuk anggota jemaat dan simpatisan yang tergerak, dapat membantu dengan memberikan donasi melalui dompet GKI Karang Saru, melalui rekening. Nah, rekeningnya sudah tertera baik untuk Bank BCA, Bank Mandiri, dan Bank Panin. Hanya saja ada catatan khusus untuk donasi yang diberikan, mohon ibu bapak jemaah sekalian memberikan kode begitu ya, 001 di angka 3 digit terakhir. Misalnya jikalau ibu bapak mendonasikan uang 100.000, maka 3 digit belakangnya silahkan diganti dengan 001 ketika melakukan transfer. Jadi 100.001. Nah, dengan kode 001 di belakang tersebut akan memudahkan bendahara gereja mengetahui bahwa uang tersebut, transferan uang tersebut
adalah digunakan atau didonasikan untuk gerakan kasih Karang Saru ini. Semoga penjelasan ini juga boleh membantu ibu bapak sekalian dan sungguh-sungguh kita bersatu hati, bersatu padu untuk boleh melakukan yang terbaik dalam segala situasi dan kondisi yang berkaitan dengan mewabahnya virus corona ini. Ada sumbangsih nyata yang bisa dilakukan bagi negeri kita. Mari kita masuk di dalam doa syafaat dan doa syukur. Bapa di surga, kami datang kepadamu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahi kami dengan berkat-berkat yang tak berkesudahan. Memang pada saat ini kami mengalami situasi yang tidak nyaman, di mana kami harus terbatas untuk melakukan segala sesuatunya. Bahkan juga ada kepanikan demi kepanikan berkaitan dengan virus corona ataupun COVID-19 ini. Namun kami diingatkan bahwa sesungguhnya di dalam Tuhan tidak pernah ada roh ketakutan. Sebab kami tahu Tuhan yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus adalah Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Kehidupan dan kematian kami juga Tuhanlah yang menentukan, bukan virus corona atau COVID-19. Namun biarlah kami juga tetap diberikan hikmat bijaksana untuk menjaga kesehatan kami masing-masing. Kami juga tetap menuruti himbauan pemerintah untuk sedikit mungkin melakukan aktivitas di luar rumah. Dan kami mohon belas kasihan dan kemurahan-Mu ya Allah nyata bagi negeri kami secara khusus. Daerah demi daerah juga boleh dilawat oleh Tuhan. Pemerintah kami diberikan kekuatan hikmat bijaksana, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, untuk boleh mengatasi kondisi saat ini dan juga dampak yang diterima oleh negeri kami berkaitan dengan mewabahnya virus corona, terutama secara ekonomi. Bapa di surga, kami percayakan kondisi atau masa-masa ini di dalam tangan pengasihan Tuhan, dan biarlah tetap sukacita melimpah di dalam kehidupan kami, karena kami tahu kepada siapa kami percaya. Dan biarlah kami juga tidak melupakan bahwa sesungguhnya ini adalah masa-masa kami untuk menghayati kasih setia Tuhan yang begitu besar, yang begitu limpah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang sudah rela memberikan segala-galanya, bahkan nyawa, supaya kami manusia yang berdosa mendapatkan keselamatan yang kekal. Bapa di surga, kami percayakan secara khusus gerejamu, GKI Karang Saru, dengan gerakan kasih Karang Saru, kami sungguh seluruh jemaat boleh terlibat di dalamnya, dan keberadaan gereja ini juga boleh memberikan sumbangsih yang nyata bagi kota Semarang, bagi negeri Indonesia ini. Dan sungguh Bapa di surga, kami merindukan Tuhan juga menolong dan memberkati, khususnya untuk para tenaga medis yang sampai hari ini terus berjuang menangani pasien yang terpapar virus corona. Tuhan juga akan memberikan perlindungan penjagaan yang sempurna. Dan kami mohon sekali lagi belas kasihan Tuhan nyata untuk setiap anggota jemaat di dalam usaha, di dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara, menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Seluruh doa syafaat ini dan syukur kami, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berkomitmen untuk menjadi abdi Tuhan yang memiliki keteguhan hati dalam melakukan setiap kehendak Tuhan. Marilah kita meneladani keteguhan hati Tuhan Yesus Kristus di dalam melakukan kehendak Allah Bapa-Nya. Kiranya kehidupan kita terus diperbaharui seturut citra Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Kasih Tuhan, kita mengarahkan hati kepada Tuhan, pulang dalam damai sejahtera, menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada, dan terimalah berkat Tuhan demikian. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Hosiana.